warahmatullahi wabarakatuh. Sang Buraksun Rampes. Rampes. Karena orang yang membuka pintu itu memberi kesempatan kepada tamu untuk masuk ke dalam sebuah rumah, duduk bersama dan membiarkan cahaya dan udara segar dinikmati bersama-sama. Semoga teman-teman masih punya energi untuk menyimak teman-teman di sini. Semua ini memang betul tidak begitu saja terjadi. Dari lirik kemudian jadi lagu, kemudian jadi buku dan diakhiri menjadi karya audio visual sampai hasil video, itu tidak sederhana. Menyatukan kepala dari berbagai ragam karakter dan ego itu tidak sederhana pula. Dan dari sanalah kenapa kita bisa bergabung bersatu untuk membuat karya bersama atas nama Tasikmalaya. Saya tidak peduli yang mempermasalahkan ini, misalkan kemudian dijadikan apa, saya tidak peduli. Yang penting saya, kami, teman-teman, teman-teman band, teman-teman video dan para penulis ingin mengangkat Tasikmalaya dengan cara kami. Oleh sebab itu ada istilah salam dari kita itu satu frekuensi, dan itulah yang dibutuhkan Indonesia hari ini, yang pecah-pecah, bertas dan menjadi spektrum gitu. Harusnya menjadi satu matahari, matahari yang sama, Indonesia Raya. Dan saya tidak akan panjang lebar, tapi yang jelas kami bisa menyatu di sini itu ya karena gelombang itu, gelombang yang karena cinta kepada tanah kelahiran Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam literasi. Salam literasi Indonesia Sempurna. Bukan ayun baca ya. Oke, gak apa-apa. Tadi ada salam dari Kemudu Sampurasun ya. Sampurasun artinya apa, Mas? Assalamualaikum. Sampurasun. Terima kasih Kemudu, teman-teman sekalian yang telah memberikan ruang bagi kami Putra Residensi di Tasikmalaya ini, dan saya berhubungan dengan itu sangat bersahaja ya. Ini ada panas dari kegundahan seseorang beberapa orang, sehingga ada sesuatu karya yang terpicu kegundahan akan masa depan anak yang harusnya diberi ruang lebih. Anak-anak di Rumbaka Persisah, anak-anak si Cabak Persisah, dan juga anak-anak muda yang diwadai oleh anak-anak. Katanya Kang Ucu dari pojok baca, dari sini ya, dari pojok ruang inilah sesuatu yang luar biasa di Tasik itu ada. Dan saya sangat apresiasi itu. Tadi sudah sampaikan ketika perjalanan kegundahan itu diwujudkan dalam suatu lirik, tentunya itu mempunyai nilai-nilai yang tersembunyi. Biasanya kan itu selalu bahasa yang tinggi gitu ya. Untuk itu saya harap nanti teman-teman bisa menyerap, karena disampaikan dari lagu menjadi sebuah lagu dan album, dan itu dibukukan dan nanti akhirnya dikibulkan. Ini saya kata ada sesuatu nilai dan pesan-pesan yang teman-teman setelah residensi ya sampai itu inti-inti dalamnya dari ini dia apa. Nah, ini suatu keberkahan bagi kita bersama ketika kami itu bisa dari
minta maaf untuk rekan-rekan dari luar kota. Ini mungkin kemasannya sedikit lebih sederhana. Pertunjukan yang bakal ya kita sudah siapkan. Sosok sang orang tua berpijar dalam kelamnya dunia. Terima kasih.
menggambarkan itu di Rampesnya. Kolaborasi itu kan sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah. Bagaimana orang-orang dengan berbagai latar belakang bisa bersatu dalam satu frekuensi yang sama. Talentanya dan sumber daya manusianya dikemas dalam satu kata, yaitu Rampes. Susah sekali ini tentunya, dan mudah-mudahan event-event seperti ini tetap berlangsung dan berkesinambungan, bukan hari ini saja, tapi regenerasi itu lebih penting daripada apa yang diberikan untuk malam ini. Dan tetap semangat untuk pemuda Tasikmalaya. Salam literasi Indonesia membaca. Bye bye. Dengan berbagai genre yang menurut saya sebuah pentas era di era fasis, di mana seluruhnya adalah mengacu pada satu perintah sang jenderal, yaitu Jenderal Islam. Saya teringat seperti serasa pulang dari sebuah hutan belantara tempat saya berdiri di Kabupaten Lebak, desa-desa tertinggal. Saya tak pernah menikmati peristiwa-peristiwa tersebut ini. Yang saya temui setiap hari di Kabupaten Lebak itu orang-orang tua bercaping tani dengan golok di pinggang, sepatu bot, pergi ke sawah, dan saya mengajak mereka untuk membaca. Dan di sini saya mengalami sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Penampilan-penampilan dalam satu spot, walaupun berbeda-beda, dengan satu perintah sang jenderal, seperti era fasis, di mana satu perintah harus dilaksanakan semua oleh anak muda Tasikmalaya. Anak muda Tasikmalaya rupanya sudah berhasil menduduki kota Tasikmalaya, sehingga seakan-akan kota Tasikmalaya sudah dikuasai dan dikepung oleh anak-anak muda kreatif yang tergabung dalam perang fes. Itu soal pesan saya dalam penampilan pentas. Harapan saya malam ini menjadi sebuah bekal pulang saya ke sana, di mana saya akan juga cerita pada pohon-pohon, pada air, pada sungai, bahwa ada sebuah kota yang sudah berhasil dibangun oleh anak-anak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam literasi.